Aslinya mah kieu, bos. Hello everyone. Okay, sekarang aku bakalan review. Kemarin aku mabar bareng teman-teman. Awal game kita nggak ngeh kalau itu cheater gitu kan. Nyangkanya itu ada salah satu pro player yang ada di Indonesia gitu. Hampir sama lah namanya gitu kan. Pertama kita senang sih bisa main bareng sama pro player gitu kan. Cuma ternyata ini bukan teman-teman, bukan apa ya, bukan pro player tersebut, ini hanya seorang cheater. Namanya itu demi cinta, teman-teman. Cuma ini bukan pro player, ini merupakan salah satu cheater. Kayaknya sih cheater Indonesia, tapi nggak tahu juga. Soalnya ini pakai bendera Indo, teman-teman. Aku juga record nggak terlalu dari awal sih gitu. Soalnya aku nggak tahu ini cheater gitu kan. Aku nge-record pas aku mulai spectate dia aja gitu. Pas aku kena kill sama dia, baru aku record. Dan kayak gimana gameplaynya, kita lihat aja teman-teman ya. Kita mulai nih. Cheater ini namanya demi cinta ya. Mungkin teman-teman juga tahu pro player yang namanya hampir mirip sama demi cinta ini. Let's go. Tuh, nembakin apa? Nembakin tembok? Ha, no fucking way. No. Wow. Wow wow wow. Hebat, cheater pakai AKM tuh. Kata teman aku itu tuh si Adis ya, hebat euy kata gitu kan. Bang, bagi cheat-nya, Bang. Bagi cheat-nya, Ustaz. Bang, bagi cheat-nya, Bang. Aduh, ini aku record setelah kita satu squad kena bantai sama dia ya semuanya ya. Awalnya kita seneng gitu bisa bareng main bareng sama pro player, dan ternyata pro player ini fake, teman-teman. Ini hanya seorang cheater yang namanya ngikut-ngikutin pro player itu. Oke, kita lihat aja dari awal ya. Dari awal, dari tadi pas dia ngok. Wow. Tebak batu, bos. Astagfirullah. Ini kita tonton aja ya, ini have fun nih. Gila. Ngeri banget cheater sumpah. Nah. Set. Wow. Ngeri banget sumpah. Mimpi apa aku semalamnya bisa bareng sama cheater. Ini aku nggak over jadi ini, aku cuma review doang nih, teman-teman. Pengalaman aku main sama cheater dan aku record gitu, terus aku review sekarang gitu kan. Dan that was fun. Kena kill cheater. Fun. Oke. Okay. Kita lihat demi cinta ini. Wow, kita lihat ada orang tuh. Wow. Dan knock. Nembak kemana, bos? Wow. Mantap. Mungkin teman-teman juga udah pernah main sama cheater ini, cuma nggak record gitu. Ini aku baru banget sih gitu. Se-game sama dia, aku kira ini pro player itu gitu. Kalau bener pro player itu ya seneng lah, sebuah kehormatan gitu bisa main bareng sama pro player itu. Jarang banget soalnya. Ternyata cheater. Mungkin anggapannya dia pakai nama demi cinta biar nyangkanya pro player, teman-teman. Cuma ya sangat disayangkan sih menjatuhkan nama pro player tersebut itu, kalau menurut aku ya. Wow, nembakin apa? Mantap. Wow. What? Kita lihat nih sampai beres ya, cheater ini. Udah kill 18 doi ini. Salut sih sama cheater bisa membobol suatu sistem gitu. Cuma ya, kalau menurut aku, kalau menurut aku pribadi dia, aku sebenarnya nggak nyalahin cheater gitu, cuma gimana ya, ya rugi aja gitu sama orang lain, soalnya kini online teman-teman gitu kan, online terus yang main juga kan punya, bukan dia sendiri gitu kan, banyak pemain lain dari berbagai negara yang juga main gitu. Teman-teman juga bisa lihat sendiri kan dia nembakin apa gitu, kena batu tembus. Ada yang bilang sih ini pakai wallhack ya, tapi aku juga nggak tahu, soalnya aku terakhir pakai cheat itu GTA San Andreas, teman-teman. Itu juga main di PC dulu yang Hesoya, Uzumiya, tapi kan itu notabene-nya online ya, San Andreas. Offline, enggak online itu. Jadi enggak ada orang lain yang ikut nimbrung sama kita gitu kan. Kalau online sih agak kurang setuju sih aku gitu kan, maksudnya merugikan orang lain lah gitu kan ya.
Tapi itu balik lagi sama teman-teman masing-masing gitu ya. Ini doi udah kill 20 teman-teman. Keren sih ini, sumpah keren banget. Kita lihat ke atas gunung, juar. Oke, okay. Oke, okay, kemana tadi ya? Ini motor rusak kayaknya, krek 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 krek. Butuh servis kayaknya motor. Lag. Oke, okay, mantap. Wow, mantap. Ini kayaknya seru sih kalau cheater ini pakai ngecheat speednya gitu kan? Ini nih. Wow. Oke, okay, teman-teman, kita lanjutin. Tadi ada gangguan teknis. Yo. Tadi oke, okay, ini cheater baru kill 20 ya. Kita lihat. Wow. Ini makin burung kali ya. Pohon bisa tembakin. No. Ya, seperti aku bilang tadi, teman-teman, mungkin ada dua sisi ya kalau menurut kalian gitu kan. Kalau menurut teman-teman sendiri, wow. Kalau menurut teman-teman sendiri mungkin di satu sisi ya itu kan cheater hebat, bisa membobol sistem gitu kan dengan keahliannya bla 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 segala rupa gitu kan. Dan di sisi lain juga mungkin teman-teman bilang ya itu kan mengudikan orang lain, ini kan game online gitu kan. Cuma ya di sini saya cuma nge-review doang sih gitu. Gimana rasanya main sama cheater, terus dikill sama cheater, dan seperti inilah gamenya. Oh, batu aja ditembakin, buset. Ngeri banget bos, sumpah. Ini 7 orang tersisa ya. 7 orang tersisa lagi. 7 orang tersisa di gameplay ini, teman-teman. Wow. Sampai tahu lo ada yang berenang gitu. Ini kasihan sih nasib bang ini ya. Tak gitu. Tuh, wow. Ini mantap juga ya cheaternya. Tadi sama teman aku bilang juga kan, padahal teman aku itu anak teknik informatika, teman-teman. Padahal dia bilang sendiri, "Bang, bagi cheatnya dong." Cuma ya, nah lah. Wow, nembakin apa ya? Ya, teman-teman bisa nebak nggak ini kill berapa gitu kan? Kita tebak-tebakan aja ya. Kita kata teman-teman itu kill berapa gitu semuanya total sampai akhir. Komen di bawah aja ya. Kalau ada yang komen, oke, okay, lanjut lagi nih. Kemana nih sih tadi lanjut lagi? Setelan boleh sih, waktu bila buat dapat lagi buat wow jadinya mah kia bos gila. Wah, pakai M24 ya. Oh itu knock ya. Sabar ya. Suatu kebanggaan lah bisa dikill sama cheater. Wow, nggak dari coil. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini kayaknya nggak dari coil ya. Kayaknya sih, nih lihat. M4 pakai kali 3 kayak nggak dari coil gitu. Kita lihat barang-barang ya. Nih. Nggak tahu juga sih ya, itu recoilnya dikit banget sih. Nggak tahu emang doi bisa nahan recoilnya, nggak tahu gimana. Banget ini orang dah, sumpah. Tapi kenapa namanya harus demi cinta gitu, kayak doi gitu. Kasihan doinya yang asli gitu. Ntar jadi wow. Oke,
Aduh, ampun, ampun Gustin, Agung. Udah, teringat. Benang Kyoko bot, ya, aduh, ampun. Wah, telat. Kayak lagi. Ini fire rate, ya, fire range, apa gitu pokoknya. Pelurunya telat nyampe nih, nih. Kayak nge-lag gimana. Nah, diam dulu kan. What happened? What just happened? Nah, udah. Tiga lagi ya teman-teman, tiga lagi nih tersisa. Wow, mantap. Dua lagi. Two persons left in the game. Dan ketahuan. Satu lagi, yang sabar ya teman-teman. Kayak gitulah pokoknya perasaannya ya. Dikira sama cheater. Mantap. Mantap bos. Ayo satu lagi. One more person. Wow. Mantap. Oh, sama si Apao. Aku, Platemi, Adi sama Apao teman-teman. Kita main berempat. Dikill sama cheater semuanya. Hah, seperti itulah teman-teman. Review cheater kali ini. Cheater demi cinta. Oke, mungkin itu saja video review dari aku tentang cheater demi cinta ya. Dan wait for the next video teman-teman. See you on the next video. Bye.